Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di video saat ini. Pada saat ini saya akan sharing ya, informasi tentang sebuah mainan yang ini bisa menjadi mainan yang edukatif untuk anak-anak kita. Ini adalah salah satu mainannya, yaitu mainan Lego ya. Lego ini bisa dipakai untuk bermain anak-anak dan sekaligus belajar ya, belajar untuk menyusun benda-benda yang bisa dibuat seperti barang-barang yang bisa menarik ya. Dan ini Lego ini ya ada berbagai macam bentuk ya. Ada yang kotak ya, kotak ini kotak, ada yang panjang sepanjang. Kemudian ada yang lebih panjang lagi ini ya. Ada juga yang ini mainan yang seperti roda, ini ada roda, kemudian ini ada seperti mobilan ini. Nanti ini bisa disusun ya, dikreasi yang menjadi barang-barang yang bisa disusun ya. Seperti ya misalnya rumah-rumahan atau mobil-mobilan ya. Pada mainan ini ya, ini saya beli, ini masih ada harganya ini ya. Ini harganya ini 24.050 ya. Ini harga mainan Lego ini 24.050 ya. Ini saya beli di toko mainan ya, toko mainan. Dan ini untuk panduan, ini ada panduannya ya, kalau mau menyusun bentuk seperti apa, ini ada panduannya seperti ini ya. Nah, ini susunan yang bisa dibentuk seperti ini, ada panduan-panduan. Jadi ini bisa kita pakai untuk anak kita bermain sambil belajar ya, belajar motorik terutama, sama untuk menyusun ya, menyusun benda-benda yang bisa dibuat menarik ya. Ya, itu yang bisa saya sharingkan ya. Terima kasih sudah memperhatikan, mohon maaf bila ada kesalahan, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.